بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من رفع في علوم في دارين آمين بالألف يرفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلق الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف. Rupakan olehmu akan tasnia dengan alif dan kila apabila ida apabila diwasalkan dengan isim domir hakadanya dimudofkan. Ya. Jadi dirofain isim tasnia pakai alif. Kila juga begitu. Kalau kila dia apabila berhubung ya dengan isim domir, karena diidofahkan. Kilta kaza kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani. Bermula kilta yaitu seperti demikian. Isnani, wasnatani, dan bermula lapas isnani dan isnatani, yaitu berjalan keduanya, ya jeriani, ya berjalan keduanya, kabnaini, wabnataini, seperti ibnaini dan ibnataini. Watakhluqul ya bijami'iha ala alif jarran wa nasban ba'da fathin kon ulif. Dan menggantikan oleh ya, watakhluqul ya, menggantikan oleh ya fi jami'ah pada sekaliannya al alif akan alif jarron ya pada ketika jar wa nasban dan nasab ba'da fatin setelah fathah qad ulif yang sungguh telah disusun. Ini bil alifi jar majrur irfa fi'il amr fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiru anta al-musanna maf'ul bih irfa wa kila wawnya atau kila atau ka musanna ya iza zarab zarab zarpun lima istakbir minas zaman bimut marin jar majrur ya mutalik dengan lapas usila mudofan itu menjadi hal. Usila adalah fi'il madi mabni li majhul ya, naibul fa'ilnya dhamir fihi ya, naibul fa'ilnya dhamir mustatirun fihi jawazan takdiru huwa ya'udu ala kila ya. Kilta itu jadi mubtada, kadzaka jar majrur menjadi khobar mubtada. Isnani mubtada, wasnatani wawnya atab, isnatani atab ke isnani. Kabna ini jar majrur, wabnatani wawnya atab, ibnatani atab ke ibnani. Yajriyani itu fi'il mudhari. Fa'ilnya alif, nunnya nun iwat. Jumlah fi'il fa'il menjadi khobar isnani. Wa takhlufu, ya, takhlufu itu fi'il mudhari. Ya, maklum. Ya, fa'ilnya ya'u, ya'u al-ya'u fi jami'iha jar majrur. Jami' mudhaf wa mudhaf ilaih. Al-alifa maf'ul bih takhluqu. Ya. Jarran itu maf'ul li ajri wa nasban wawnya atop ke jarran. Ba'da ba'da zarab ya, ba'da mudhaf fathin mudhaf ilaih. Qad ulif qad harfu tahqiq. Ulif fi'il mudha fi'il madi mabni li majhul. Qad ulif. Naibul fa'ilnya dhamir mustatirun fihi jawazan takdiruhu wa ya'udu ala ya fathin.
Zakarul Musannifu menyebutkan oleh Musannif rahimahullah ta'ala anna ya, anna akan bahwasannya mimma diantara sesuatu tanubu yang menggantikan fi padanya pada sesuatu itu al-hurufu alai huruf, huruf menggantikan anil harokati daripada baris-barisnya. Jadi diantara sesuatu yang huruf-huruf menggantikan daripada baris harokat al-asma'u sitatu, yaitu isim-isim yang lima. Jadi dia ini isim-isim yang lima ini ya, huruf menggantikan baris. Jadi dia i'rabnya pakai huruf. Ya, i'rabnya pakai huruf. Alif ya. Pakai alif, pakai wawu, pakai ya. Itu yang umumnya kita ketahui ya. Ja'a abuka ya. Orang itu abaka pakai alif ya. Abuka pakai wawu, abaka pakai ya, pakai alif ya. Ja'a abuka, abuka pakai wawu. Waktu rafa. Ra'aitu ya, abaka pakai alif. Maratu bi abika pakai ya. Itu namanya huruf menggantikan baris ya. Wah, waqad taqaddamal kalamu alaihi, dan sungguh telah terdahulu oleh pembicaraan atasnya. Nah, kemudian summa zakar musannifu kemudian menyebutkan oleh musannif akan tasnya wa huwa mimma yu'rabu bil hurufi, dan dia itu di antara sesuatu yang di'rab dengan huruf juga sama ya, dengan huruf juga. Wa adduhu, dan bermula ta'rif musanna ya, labzun ya, dalun alasnaini bi ziyadatin fi akhirihi salihun litajridi ya, salihun litajridi wa atfi misrihi alaihi. Nah, ini definisi musanna ya, definisi musanna mani jami' nih, nanti ada mani jami', dia mencakup dan mencegah yang lain. Lafaz dalun yang menunjuki ya, alasna ini atas dua. Tapi bukan hanya dua aja, biziyadatin fi akhiri, ada tambahan. Dengan tambahan pada akhirnya. Jadi bukan dua aja, tapi ada tambahan. Soli'un lit tajridi, layak, bisa untuk dipisahkan. Bisa dipisahin. Ya. Wa'at fi mislihi alih, dan diatapkan yang semisalnya atasnya, bisa diatapkan. Faya dukulu, maka masuk fi kaulina pada perkataan kami lab zundalun alasnaini, lapas yang menunjuki atas dua, al musanna oleh dua, oleh yang diduakan oleh dua. Nahu sumpama az-zaidani, nahu sumpama az-zaidani. Az-Zaidani, dua Zaid. Ini tasnia. Az-Zaidani, ya tasnia. Az-Zaidani, lihat, kita lihat ta'rifnya. Lapas yang menunjuki atas dua. Labzun dalun alasni, dua. Zaidani berapa orang? Dua orang. Kemudian biziadatin fi akhir, dengan bertambah pada akhirnya. Nah, bertambah pada akhirnya. Ada tuh alif sama nun. Layak untuk dipisahin, bisa dipisahin tuh. Ya. Dan atop yang semisalnya, ya, dia bisa diatopkan yang semisalnya nanti kayak begini. Wal alfazul maudu'u lisna ini, dan bermula lafaz-lafaz yang diletakkan bagi dua, nahu sumpama syab'un. Ya. Dua, syab'un. Nah, tapi dia, ya, iya dalam satu sisi dia masuk. Ya, lafaz yang diletakkan bagi dua. Dua, syab'un kan maknanya genap, bisa. Tapi wa kharaja, keluar. Iya, ya, syab'un itu dengan biqaulina, dengan perkataan kami biziyadatin. Nau sumpama, nau syab'un, sumpama syab'un. Ini ada tambahan enggak? Enggak ada. Makanya keluar. Bukan termasuk tasniyah. Walaupun
secara makna iya tasnia, ada masuk tasnia, tapi dia enggak ada tambahan. Wa kharaja bika ulina, dan kau dengan perkataan kami soliun li tajridi, layak bagi tajrid, ya apa, dipisahkan. Au sumpama isnani, isnani dua, isnani fa inna makasnya layak, tidak layak li isqati ziyadati ali, untuk digugurkan tambahan daripadanya. Is ya fala takul, maka tidak boleh engkau katakan isnun, enggak boleh ya isnun, isnun sama ya isnun sama ya alif sama nun dipisahin tuh, isnun satu, alif sama nun satu, enggak bisa begitu. Wa khana jambi kaum keluar dengan perkataan kami wa atfi misnihi alaih, ya ya diatapkan yang semisalnya atasnya, ya ma oleh sesuatu yang salah layak li tajridi, untuk dipisahkan, wa atfi ghairihi alaih, dan mengatapkan yang selainnya atasnya. Contoh kalau qamaraini seperti qamarain, ya jadi harus layak diatapkan semisalnya atasnya, harus begitu. Qamarain dua bulan, qamarain fa innahu shaliun li tajridi, maka sunnya dia itu layak untuk dipisahkan. Fataqulu, maka engkau katakan qamarun, walakin akan tapi yutafu alaihi mughairuhu la misluhu, akan tetapi diatapkan atasnya ya akan yang berbedanya, mughairuhu la mislu, tidak yang sepertinya. Seumpama ya qamarun wa syamsun, ya maka engkau kata seperti qamarun wa syamsun, bulan dan matahari. Wa huwal maqsudu biqaulihim, itu maksud dengan perkataan mereka al-qamaraini, ya jadi dia ya layak dia untuk dipisahkan, maka engkau katakan tadi qamaraini qamarun, ya tapi bisa diatapkan yang berbeda, tidak yang sepertinya, seperti qamarun wa syamsun, bisa begitu. Itu dimaksud dengan perkataan mereka ya qamaraini, bisa diatapkan yang sepertinya. Wa asyara musannifu bil alifi, wallahu a'lam bissawab.